Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersiap menghadapi lonjakan arus mudik dengan menambah jumlah penerbangan. Pihak bandara juga sudah menerima tambahan penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan pada H-7 dan H+7 Lebaran. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Radityo Ari Purwoko mengatakan, untuk angkutan mudik Idul Fitri ada extra flight dari 3 maskapai, di antaranya Citilink tujuan Bandara Kuala Namu Medan, Garuda Indonesia tujuan Jakarta, dan Lion Air tujuan Surabaya. Adapun penambahan extra flight ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan mudik, serta mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang menjelang Lebaran Idul Fitri 2024. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ini diperkirakan puncak arus mudik, yaitu H-5 Lebaran, dan diperkirakan penumpang mencapai 12.000 hingga 14.000 penumpang dalam satu hari. Sampai hari ini belum ada kenaikan harga tiket dan saat ini masih dalam tarif batas atas sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Udara. Ya, jadi kita benar-benar menyiapkan posko. Sesuai instruksi dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, kita akan membuka posko dari H-7 sampai H+7. Gitu ya. Jadi selama 16 hari. Dari tanggal 3 April sampai dengan 16 April. Jadi selama itu kita akan buka posko untuk melayani masyarakat dan kita akan selalu siaga di sana bersama dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan di bandara. Jadi seperti itu. Untuk peningkatan penumpang sendiri itu diprediksi untuk tanggalnya tanggal berapa dan jumlahnya itu berapa ya, Pak? Ya, kita prediksi untuk penumpang pesawat udara jadi di H-5 atau di hari Jumat ya, tanggal 5 April, hari Jumat, tapi bisa juga menggeser ke hari Sabtu. Itu sekitar 12.000 sampai 14.000 penumpang dalam satu hari. Nanti untuk arus balik, itu di hari Senin, atau H+4 gitu ya. Jadi sama, sekitar 12.000 sampai 14.000 penumpang. Jadi di situ puncaknya. Untuk extra flight sendiri itu sudah ada yang ngajuin nggak Pak untuk maskapai lain? Untuk extra flight kita sudah menerima dari Citilink itu dari tanggal 1 April sampai 30 April dia akan menambahkan flightnya sejumlah 48 flight. Kemudian dari Super RC juga ada 9 flight. Kemudian Lion ini baru proses dan juga Garuda Indonesia itu nanti akan ada 2 flight per 1 April dan itu reguler nanti ya. Jadi bukan ekstra ya. Itu ada penambahan tapi nanti setelah Lebaran pun tetap akan ada. Itu reguler dan itu nanti akan ditingkatkan dari 2 flight. Kalau kompetisinya bagus, nanti bisa naik 3, 4 atau mungkin daily. Seperti itu.